Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bilalami innaka hamidun majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang terpilih, serta para pengikutnya sekalian, mudah-mudahan kelak di kemudian hari mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pagi hari ini adalah sesi yang ketiga dari rangkaian short course Mahdawiyah yang kita gelar pada tahun ini. Kita akan mengambil satu topik, yaitu hakikat Mahdawiyah. Mengapa begitu? Karena dalam perbincangan-perbincangan kita sebelumnya memang masih ada diskursus tentang pemahaman Mahdawiyah itu dari beberapa perspektif. Antara lain ada yang menyebutkan bahwa Mahdawiyah itu sebetulnya hanya mengarah kepada satu sistem. Demikian juga musuh-musuh Mahdawiyah itu adalah sistem belaka. Ia tidak merujuk pada satu person atau satu kekuatan yang dapat ditunjuk objeknya. Nah, kemarin juga perbincangan kita, diskusi kita dalam dua sesi sebelumnya, kita juga membahas beberapa pengertian yang mungkin dilekatkan pada konsep Mahdawiyah ini. Nah, sekarang alhamdulillah di hadapan kita melalui Zoom ini ada Habib Hussein Al-Kaf. Beliau, kita mohon untuk bisa memberikan pengantar diskusi kita tentang hakikat konsep Mahdawiyah ini. Selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan ditemani oleh beliau untuk membicarakan tentang hakikat konsep Mahdawiyah ini. Karena hari ini adalah hari Jumat, mepet sekali waktu untuk sholat Jumat, maka kepada para peserta sekalian, kami akan informasikan maksudnya bahwa masa kita untuk berinteraksi dengan beliau itu hanya kurang lebih 15 menit, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul nantinya, kami mohon maaf untuk jika sekiranya tidak semuanya bisa dijawab oleh beliau, maksud saya tidak cukup waktu untuk diulas oleh beliau, kami mohon maaf untuk mungkin kita tunda di lain kesempatan atau pada sesi terakhir nanti sore. Baik, untuk memanfaatkan waktu lebih bagus lagi, kita silakan kepada Habib Hussein Al-Kaf untuk memulai materi ini. Silakan, Habib. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin bertanya, insyaallah suara jelas Pak Safinuddin? Suara jelas. Oke, alhamdulillah.
Dan rekan-rekan yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka meningkatkan wawasan kita tentang agama Islam yang dibawa oleh Ahlul Bait, oleh Nabi, dan dilanjutkan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Tema pembahasan kita tentang hakikat Mahdawiyah, kalau tidak salah itu tema yang sangat penting sekali untuk kita pahami dan lebih lanjut kita perdalami, sehingga kita punya pemahaman atau gambaran yang jelas dan insya Allah benar tentang konsep Mahdawiyah. Kalau kita bicara masalah Mahdawiyah, ya, ini adalah sebuah ajaran yang sesungguhnya sejalan dengan fitrah manusia. Saya berkali-kali dalam banyak kesempatan menjelaskan tentang bahwa agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali dengan satu bekal yang menjadi khusus, yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya di permukaan bumi ini. Bekal itu namanya fitrah. Dengan fitrah itulah manusia hidup, berkembang, dan berkembang menuju kesempurnaan dirinya, kesempurnaan jiwa dan ruhaninya, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk sampai kepada Allah Ta'ala tentu membutuhkan sebuah perjuangan, ya, yang tidak mudah, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, wahai manusia, sesungguhnya engkau berjalan tertatih-tatih menuju Tuhanmu dan akan sampai kepadanya. Penyampaian manusia kepada Allah Ta'ala itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkat 100, misalnya para nabi, para imam. Ada sampai tingkat 90, 70, dan terus ke bawah. Nah, untuk sampai kepada tingkat yang paling tinggi, itu membutuhkan sebuah perjuangan. Sesungguhnya, terseok-seok dalam perjuangan menuju kesempurnaan tidak hanya untuk manusia saja yang memiliki fitrah, tapi juga tumbuh-tumbuhan, misal saja katakanlah pohon mangga atau apa namanya padi, ya, itu secara alami nabat tumbuh, ya. Untuk tumbuh itu melawan hukum gravitasi bumi membutuhkan perjuangan, akan menghadapi angin kencang, ya, atau bahkan menghadapi guyuran hujan yang lebat. Belum lagi ada binatang atau ada hama, maka dari sekian tumbuh-tumbuhan ada yang mati, ya, tidak berkembang, tidak tumbuh karena tidak survive melawan tantangan. Jadi hidup ini sungguhnya adalah perjuangan. Ada sebuah ungkapan, saya kata apakah ini hadis atau ke hadis, yang berbunyi kif duna ra'ika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihadu. Sesungguhnya kehidupan adalah sebuah keyakinan dan jihad, sebuah perjuangan. Apapun yang hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan, untuk hidup berkembang, itu harus berjuang melawan hama, melawan udara yang keras, angin yang kencang, bahkan juga guyuran hujan. Nah, disitulah ada tumbuh-tumbuhan yang bertahan, tumbuh bagus, ada yang mati di tengah jalan. Itu tumbuh-tumbuhan. Demikian pula binatang juga seperti itu. Ada survive, perjuangan yang tidak mudah. Maka dari ketika lahir ada yang langsung mati, ada yang bertahan, mati muda, mati kecil, ada yang bertahan sampai tua. Dan tua pun juga berkelahi. Singa itu untuk merebutkan teritorial, itu harus berantem dengan sesamanya untuk menangkap katakanlah banteng atau apapun lah, ya, itu harus siap-siap melawan musuh, mangsa yang kuat, tangguh, punya tanduk yang tajam. Maka tidak sedikit dari
binatang singa semacam itu bisa mati untuk menghadap mendapatkan mangsanya atau makanannya. Artinya, makhluk hidup itu harus berjuang demi survive dan demi eksis di alam dunia ini. Juga manusia pun, ya, kita adalah turunan manusia, manusia yang kuat. Alhamdulillah, kita punya orang tua adalah orang yang kuat. Sudah mungkin ribuan, jutaan orang-orang sebelum kita mati tidak siap menghadapi beratnya kehidupan dunia, apalagi zaman-zaman dahulu ya, banyak penyakit, gempa alam. Kita ini adalah orang-orang dari keturunan manusia yang kuat, yang survive, yang berhasil melakukan sebuah resistensi terhadap beratnya kehidupan, baik di Indonesia atau di belahan dunia lain. Artinya kehidupan adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Termasuk mengembangkan diri, ya, mengembangkan jiwa. Itu juga perlu perlawanan, perlu perjuangan yang tidak mudah. Itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami tentang arti daripada kehidupan. Nah, tentu secara khusus kita bicara tentang masalah Mahdawiyah ya. Maka di sini Mahdawiyah adalah atau Mahdiisme atau Mesiah atau Masih atau mungkin juga Masihiyah barangkali dalam istilah kaum Kristen misalnya adalah sebagai bentuk bahwa manusia ini sesungguhnya ketika berjuang itu membutuhkan sebuah motivasi yang kuat. Ya. Tanpa sebuah motivasi, maka manusia tidak akan bertahan menghadapi kehidupan. Ya. Nah, Islam, agama yang saya katakan agama yang dibangun atas dasar fitrah. Ya. Karena fitrah manusia adalah, kalau kita bicara fitrah tentu luas sekali ya. Saya tidak akan bicara detail tentang fitrah ya. Mungkin teman-teman di sini bisa baca buku Murtadha Mutahhari ya. Entah ada fitrah bahasa versinya. Saya kira ada terjemahannya. Itu buku yang sangat bagus sekali yang menjelaskan tentang fitrah manusia. Nah, Allah yang meletakkan fitrah pada manusia atau manusia dibekali oleh Allah sebuah fitrah yang dengan itu manusia berkembang menjadi ilmuwan, menjadi orang yang pandai, maju dalam saintis itu karena fitrah manusia. Karena salah satu dari fitrah manusia apa? Adalah rasa ingin tahu, hubbul istitla' dalam istilah bahasa Arabnya, rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu inilah atau penasaranlah yang membuat manusia maju berkembang sedemikian rupa. Ingin mengetahui apa rahasia alam ini. Menguat informasi apa yang ada dalam perut bumi, apa yang ada di ruang angkasa. Itu rasa ingin tahu inilah yang menjadikan manusia berkembang pesat sedemikian rupa. Itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Juga salah satu bagian dari fitrah manusia adalah ya, dan masalah penasaran atau rasa ingin tahu pun oleh Islam difasilitasi. Islam tidak melarang umat manusia untuk belajar. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah iqra, bacalah. Ini sebuah perintah dari Allah untuk kita semua agar terus membaca, membaca buku, membaca gejala alam, membaca sejarah, membaca tingkah kehidupan manusia, membaca sosiologi manusia, apapun. Ini adalah sebuah perintah atau dorongan dari Allah Ta'ala agar kita senantiasa berproses, ya, berproses untuk belajar. Jadi fitrah manusia adalah ingin tahu atau rasa penasaran, ya, itu selaras dengan agama Islam. Ini pertanda bahwasanya Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Juga bagian daripada fitrah manusia adalah banyak tentunya, saya tidak akan bahas semuanya, adalah manusia ini secara fitrah mendambakan sebuah manusia yang ideal, manusia yang sempurna. Ya. Ya. Kenapa? Karena manusia itu menyukai keindahan, menyukai kebaikan, maka dia mencari
sosok manusia yang ideal. Manusia yang tidak punya cacat, tidak punya kesalahan. Misalnya saja, hatta dalam masalah fisik pun, manusia ingin tampil sempurna secara fisik. Tidak ingin punya kekurangan. Itu adalah fitrah manusia. Termasuk manusia karena menyukai kebaikan, menyukai kesempurnaan, menyukai keindahan, maka dia menggambarkan ada manusia yang tanpa kekurangan. Manusia tanpa tapi. Itu adalah, nah, sehingga mereka memberikan sebuah contoh-contoh fiktif, manusia yang baik. Seperti Superman, Batman, atau mungkin kita mungkin kalau sering lihat film-film itu kan ingin ada sosok manusia yang baik, baik tanpa kekurangan. Itu fitrah manusia. Permasalahannya, adakah manusia seperti itu? Manusia yang sempurna, yang baik tanpa kekurangan, yang sempurna tanpa cacat? Islam sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia menjelaskan, oh, ada manusia-manusia yang kalian idolakan. Ya, contohkan sekarang ada idol, ya. Berarti manusia menjadi idola, kan. Nah, ada manusia-manusia yang kalian idolakan, yaitu para nabi. Dan kita orang Syiah punya koleksi orang sempurna, banyak, tidak hanya para nabi, tapi juga para Imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah perkenalkan tentang Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat uswah, teladan yang baik. Jadi Allah memperkenalkan, wahai manusia, Anda ingin mendapatkan, ya, sosok manusia yang baik tanpa keburukan, yang sempurna tanpa cacat. Allah perkenalkan ada, yaitu Nabi Muhammad misalnya dan nabi-nabi yang lainnya. Meskipun mereka manusia, tapi mereka punya kesempurnaan. Orang yang sangat baik. Ya. Atau ayat yang lain, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada pada akhlak yang agung. Ya. Akhlak yang sangat tinggi sekali. Jadi Allah atau Islam itu betul-betul agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Ya. Ada. Setelah Nabi Muhammad, literatur-literatur Islam, khususnya literatur Syiah, menunjukkan ada manusia-manusia sempurna setelah Nabi Muhammad, yaitu Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mengapa? Karena begini, kalau manusia sempurna itu diakhiri dengan sosok Nabi Muhammad, maka kesian manusia-manusia lain yang setelah Nabi Muhammad tidak mendapatkan sosok real yang sempurna. Kalau kita meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang Maha Adil, maka keadilan Allah mengharuskan atau meniscayakan adanya insan-insan yang sempurna setiap zaman. Tidak berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Untunglah kaum muslim yang sejaman Nabi Muhammad menyaksikan sosok mulia Nabi Muhammad. Enak, luar biasa. Tapi orang yang hidup setelah Rasulullah, bagaimana? Kesian dong. Tidak mendapatkan sosok manusia yang sempurna. Nah, oleh karena Allah Maha Adil, ya, Maha yang tidak pilih kasih, ya, yang sering kita dalam doa, ya da'imal fadli ala bariyah, yang mana kemurahannya, kebaikannya itu langgeng atas makhluk-makhluknya, maka Allah karena Maha Adil
maka Allah pun menciptakan insan-insan yang sempurna sepanjang masa. Tidak harus banyak, satu pun cukup. Itu adalah adanya manusia-manusia sempurna sepanjang masa, silih berganti adalah tuntutan dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah kita sebagai pengikut Ahlul Bait itu mendapatkan informasi. Dan sengaja dalam literatur Sunni pun juga ada 12 khalifah, ya, 12 imam atau 12 amir itu disebutkan, ya. Dan juga sungguhnya adalah keterangan-keterangan tentang insan yang seperti itu. Misalnya bahkan bagaimana kedudukan Ahlul Bait, ya, di mata para ulama, ya. Misalnya contohlah Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam, itu bagaimana dipuji sedemikian rupa oleh Farazdak. Farazdak seorang penyair, ya, yang sezaman dengan Imam Ali Sajjad, termasuk penyair yang pro penguasa Bani Umayyah. Ya, termasuk penyair yang pro Muawiyah, ya, karena untuk maaf-maaf sesuap nasi. Tapi meskipun dia berpihak pada penguasa Bani Umayyah yang notabene anti Ahlul Bait, tapi ketika melihat sosok Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika masuk ke Masjidil Haram di Mekah, sementara orang sedang bertawaf, ya, kan diceritakan bahwa seorang khalifah atau raja yaitu Abdul Malik bin Marwan ketika apakah haji atau umroh, saya tidak ingat, hendak bertawaf, ya, ingin mencium Hajar Aswad, tidak bisa karena ada ribuan orang bertawaf, sehingga dia kecewa, dia duduk di atas di belakang Masjidil Haram, lalu tiba-tiba datang seorang dengan rendah hati, dengan tunduk, ya, mendatangi Masjidil Haram. Itu orang-orang yang bertawaf tiba-tiba berhenti dan mempersilahkan orang ini untuk mencium Hajar Aswad tanpa sebuah usaha. Mereka yang bertawaf mempersilahkan kepada orang ini yang datang dengan wibawa, dengan rendah hati, dengan kepala yang tunduk, mencium Hajar Aswad dengan tenang tanpa gangguan. Si raja heran, siapa orang ini? Tentu dia tahu siapa orang itu, tapi dia pura-pura di hadapan para pengawalnya. Farazdak langsung berkomentar. Yang ada di situ bersama raja, memang Farazdak saya katakan adalah penyair pro penguasa, pro Bani Umayyah. Farazdak muncul girahnya, ya, melihat sikap atau sikap raja begitu pongah dan sombong, pura-pura tidak tahu siapa dia. Kata Farazdak, ente gak tahu siapa dia? Saya gak tahu. Langsung Farazdak buat syair yang indah, yang abadi sampai sekarang. Hadal ladhi, inilah orang. Ta'riful badhawat atahu. Inilah orang yang dikenal oleh ahli Mekah. Tanah halal dan tanah haram. Dan dipuji sedemikian rupa indahnya. Artinya, sosok orang semacam Al-Imam Ali As-Sajjad diakui kesempurnaan dirinya, kebaikannya. Artinya para ulama kaum muslimin, ya, itu mengakui ada sosok-sosok dalam tanda kutip sekelas Rasulullah, tapi mereka bukan Nabi, tentunya itu Ahlul Bait. Nah, kalau kita orang Syiah mengakui, meyakini ada insan sempurna setiap masa dan jelas mengakui mereka sebagai imam, mungkin kalangan Ahlus Sunnah Jamaah mengakui kehebatan para imam, tapi tentu mereka tidak menjadi sebagai imam. Tapi dua kelompok ini, baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, mengakui kehebatan, kemuliaan, dan kesempurnaan diri para Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Inilah fakta sejarah. Artinya, ini saya tekankan adalah bahwa setiap zaman harus ada manusia yang baik,
manusia yang tidak punya kekurangan. Ini fitrah manusia, ya. Karena manusia meniru, masih ada. Nah, saya katakan ini adalah contoh lain bahwa Islam agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Tentu banyak lagi tentang fitrah-fitrah manusia. Saya hanya katakan dua saja, bahwa fitrah manusia apa? Tadi artinya mendambakan adanya seorang sosok manusia. Kemudian secara ringkas saja ya, agama Islam juga agama yang senantiasa memberikan sebuah harapan. Ya. Berangkat dari sifat Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, bahkan sifat rahmat Allah itu diabadikan atau sering disebut dalam lisan kita ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi bisa dikatakan satu-satunya sifat Allah Ta'ala atau satu-satunya asma atau nama Allah yang sering disebut oleh manusia adalah Ar-Rahman, sifat Rahman, bahkan global Rahman dan Rahim. Karena dua kata ini punya akar kata yang sama, itu rahmat. Ini menunjukkan bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Ciri khas penyayang adalah apa? Memberikan harapan kepada manusia. Meski kehidupan ini banyak kesulitan, ya, banyak hal-hal yang menimbulkan kekecewaan, ya, kefrustasian, tapi Allah mengatakan janganlah kecewa. La taqnatu min rahmatillah atau la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian frustasi dengan rahmat Allah. Jangan kalian kecewa dengan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu dari ajaran Islam apa? Memberikan sebuah harapan. Nah, harapan ini adalah bagian dari fitrah manusia. Nabi menjelaskan tentang bahwa tidak hanya manusia, hatta binatang pun punya harapan. Nabi bersabda, jadilah kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Taghru himasa wa taruhu bitana. Burung ya, di pagi hari pasti terbang mencari makanan dan kembali dalam keadaan kenyang, berangkat dalam keadaan perut keroncongan atau lapar, kembali ke sarangnya atau ke pohonnya, bitona, dalam keadaan kenyang. Artinya, burung punya harapan. Burung elang terbang, punya harapan mencari makanan. Singa, yang mungkin sulit mencari makanan, dia pasti keluar mencari makanan. Ada harapan. Binatang aja punya harapan, meskipun mungkin mangsanya berkurang, ya, lahannya berkurang karena kecerobohan atau kerakusan manusia, tapi gak punya harapan. Tidak diam, tidak frustasi, gak mungkin dapat makanan, tidak berusaha. Itu harapan. Ada pada binatang. Nah, manusia juga pasti punya harapan. Allah sering mengatakan, alaysa subuhu biqarib, bukankah subuh itu dekat? Ya. Atau ayat tadi saya katakan, la taqnatu min rahmatillah wa min rahmatillah, janganlah Anda frustasi dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi, sejalan dengan fitrah manusia yang punya harapan, maka Islam pun menekankan manusia tidak boleh frustasi. Dan ini adalah sebagai ejawantah atau manifestasi dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini kita tahu kehidupan, kejahatan di mana-mana, kezaliman merajalela, malah konsep Mahdiisme adalah konsep manusia punya harapan. Bahwa meski sekarang kita, orang baik kalah melulu, orang jahat menang, karena mereka menggunakan berbagai macam cara, suara keadilan dibungkam, kezaliman di mana-mana, tapi harapan harus ada. Tidak boleh frustasi.
selama ada langit, selama ada matahari, selama ada Tuhan, manusia tidak boleh frustasi. Dan Islam menjelaskan bahwa pada ujungnya dunia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan kita orang Islam secara spesifik, siapakah orang itu adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sedikit saya keluar, ya, hanya sebagai sebuah perbandingan saja, bahwa mungkin sudah dijelaskan oleh sebelum saya, bahwa konsep Mahdawiyah atau Mesianisme itu konsep universal. Salah satunya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah kelompok ya, yang sangat meyakini konsep ini. Ya. Nah, mereka dibagi dua, ada yang tradisional, ada yang modern. Yang tradisional meyakini bahwa juru selamat yang akan menyelamatkan orang Yahudi dari diaspora ini yang menyebar di berbagai belahan dunia ada sosok manusia dari Yahudi yang akan mempersatukan Yahudi atau Israel yang tersebar di berbagai belahan dunia akan disatukan oleh sosok, oleh seorang. Ini keyakinan Yahudi tradisional. Kenapa kita setuju atau setuju? Ada kelompok Zionis, kelompok Yahudi yang modern itu Zionis. Zionis Internasional adalah satu organisasi yang mewujudkan, mempersatukan orang Yahudi yang diaspora di berbagai belahan dunia berkumpul di sebuah tempat, yaitu tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Nah, mengatakan bahwa Mahdiisme itu bukan sosok tapi sebuah sistem. Itu organisasi. Dan mereka mencoba mewujudkan impian mereka orang Yahudi dan menerjemahkan Mahdiisme mereka dengan Zionisme dan berhasil. Sekarang ini sedikit banyak ya. Itu membangun sebuah negara Israel dan mendatangkan orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Dari Eropa, dari Yaman, dari Afrika, dari Amerika. Berkumpul di Israel sekarang, di Palestina. Nah, katakan berarti Mahdi ini bukan sosok tapi sebuah sistem organisasi. Terlepas kita setuju nggak setuju, tapi bahasanya orang Yahudi punya keyakinan seperti itu. Nah, juga Kristen seperti itu, dan juga kaum Muslimin baik Sunni maupun Syiah. Syiah secara spesifik apa? Yaitu sosok namanya Muhammad bin Hasan. Tapi ala kulli hal, bahwa inti daripada Mahdiisme apa? Bahwa Al-Mahdi adalah harapan manusia. Harapan yang merupakan fitrah manusia. Harapan yang senantiasa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan manusia hidup tanpa harapan, maka dia akan mati sebelum waktunya. Tidak punya optimisme. Tidak punya semangat dalam kehidupannya. Jadi hakikat dari Al-Mahdi apa diantaranya adalah memberikan harapan. Itu yang kedua. Yang pertama saya katakan, hakikat dari Al-Mahdi apa? Ada sosok manusia yang sempurna. Yang bisa menerjemahkan sifat-sifat kesempurnaan ilahi. Dalam istilah kaum tasawuf atau irfan, bahwa manusia sempurna manifestasi dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam bentuk manusia. Maka disilah manusia robbani, manusia apa ya, manusia tuhani lah. Dia manusia seperti kita, sakit, tidur, makan, lapar, dan mati, tapi dalam sosok manusia basyar ini ada sifat-sifat Tuhan. Ya tentu dengan kadar yang tidak sama dengan Allah Ta'ala, sehingga tidak dikatakan musyrik ya. Artinya bahwa fitrah manusia apa? Ingin adanya insan ilahi. Itulah Al-Mahdi pada zaman sekarang ini. Yang kedua, hakikat Al-Mahdi apa adalah? Bahwa Al-Mahdi adalah harapan setiap insan yang punya fitrah. Dan yang terakhir dari hakikat Al-Mahdi apa?
bahwa manusia secara fitrah apa ingin kemenangan itu ingin kebenaran itu berkuasa atau menang. Ini hal manusia. Karena itu sepanjang zaman manusia, sepanjang sejarah manusia ada manusia pejuang membela hak-hak manusia. Bahkan sekarang juga di PBB ada Komnas HAM atau apa namanya ulang HAM artinya hak-hak membela hak manusia. Itu fitrah manusia. Arti manusia ya di tengah kejahatan yang merajalela ada manusia yang menyuarakan suara fitrah manusia memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Itu fitrah manusia. Ya. Masa ada yang berani, ada yang gak berani. Ya. Ada yang berani dengan siap hadapi risiko, ada. Tapi ada yang takut. Tapi fitrahnya apa? Menyukai kebaikan, mendukung, membela kebenaran, tapi gak berani, ada. Karena berisiko akan dibunuh, akan dibully, akan dipenjara, itu risiko. Tapi ada yang berani seperti itu. Nah, artinya manusia meyakini, ya, mendambakan kemenangan, kebaikan, kebenaran harus menang. Ini fitrah manusia. Dan Islam mengatakan bahwa kebenaran, kebaikan akan berkuasa itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ini fitrah manusia. Tapi itu mungkin menunggu waktu. Karena perlu persiapan-persiapan. Jangan sampai pembela kebenaran yang hakiki mati di tengah jalan. Karena sudah banyak bukti para nabi dibunuh, orang-orang benar dibunuh, ya kan? Dimusuhi. Nah, ketika datang juru selamat, pembawa kebenaran, penegak keadilan, maka nasibnya jangan sampai seperti nasib-nasib pembela kebenaran, penegak keadilan yang sudah-sudah. Mati di tengah jalan, kesian. Harus ada yang berhasil secara global dan universal. Maka perlu persiapan-persiapan. Selama manusia belum siap, maka juru selamat yang itu tidak akan muncul. Tetapi intinya adalah bahwa akan muncul juru selamat yang menegakkan keadilan, memberikan kedamaian, nanti pada waktunya akan muncul selama persiapan sudah disiapkan oleh manusia secara global. Tentu meskipun tidak semua. Jadi poin yang saya katakan yang ketiga adalah bahwa hakikat al-Mahdawiyah adalah apa? Bahwa Mahdiisme apa artinya? Tegaknya keadilan global. Tegaknya kebenaran bersifat global atau mendunia. Itu inti dari Mahdiisme yang ketiga. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ada tiga hakikat Mahdawiyah. Pertama apa? Bahwa manusia mendambakan sosok yang sempurna. Harus ada insan yang sempurna, yang real. Maka si Islam mengatakan, ada itu Nabi, para imam, dan zaman ini adalah Imam Al-Mahdi alaihissalam. Yang kedua adalah, hakikat dari Al-Mahdi adalah harapan. Bahwa Mahdiisme adalah harapan manusia, harapan menangnya kebaikan, harapan tegaknya keadilan. Yang ketiga adalah bahwa inti atau hakikat dari Mahdi tegaknya keadilan, tegaknya kebenaran secara global atau universal. Yaitu akan diwujudkan kelak oleh Al-Imam Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif. Ini saya kira sebagai pengantar diskusi kita tentang masalah hakikat Al-Mahdi mungkin bisa diperluas, dipertajam dengan diskusi. Itu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Husin. Waktu kita lumayan banyak ini, harus ada sekitar 20 menit untuk melakukan tanya jawab. Sudah ada yang masuk, ada pertanyaan yang masuk di room chat kita. Bagaimana pandangan tentang Imam Mahdi sebagai pemimpin harusnya muncul di tengah masyarakat, terdepan menghadapi masalah umat, disaksikan sebagai teladan. Bahwa sejarahnya menyebut para imam ditinggal oleh umat. Tetap saja para imam seperti Imam Hussein memiliki pengikut setia walau sedikit. Tuh Tuhan dapat memberikan pemimpin di setiap zaman. Terima kasih.
Ya. Oke. Kalau kita lihat dari sejarah manusia dari zaman Nabi Adam sampai saat ini dan juga tentu sampai akhir zaman, itu sama polanya, tidak berbeda. Cuma mungkin pelakunya atau pemainnya berbeda-beda. Kita lihat bahwa selalu orang yang membela kebenaran itu apa? Dimusuhin. Ujung-ujungnya dibunuh. Silih berganti ya, dari nabi yang satu ke yang lain. Itu juga tidak di setiap bangsa. Allah mengatakan walikulli qaumin had, setiap kaum ada pembimbingnya. Ya. Tidak hanya di Timur Tengah saja, tapi juga di Cina, mungkin di Nusantara, di Eropa, di Afrika, ada orang benar sejak zaman dahulu. Mungkin sebagian direkam oleh Al-Quran, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, tapi juga orang-orang semacam Musa, semacam Ibrahim, semacam Nabi-Nabi yang direkam dalam Quran, ada di berbagai belahan dunia. Bukankah Nabi mengatakan bahwa jumlah Nabi adalah 14 ribu orang, nggak salah ya, atau 24 ribu orang. Artinya banyak. Ya. Nah, nasib orang-orang baik, semacam Nabi atau lainnya, itu senantiasa apa? Dikhianati, dibunuh. Kenapa? Karena orang-orang belum siap. Banyak orang-orang yang terganggu dengan orang yang benar. Nah, dari sinilah kita meyakini bahwasanya kalau Al-Mahdi itu muncul, atau hidup, maaf, sebagaimana layaknya manusia yang lain, selainnya para nabi, para imam yang lainnya, maka dipastikan nasibnya sama, akan dikejar-kejar, akan dibunuh. Bahkan, Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam sebelum lahir pun sudah dicari-cari. Ya kan, dalam sejarah catatan bahwa Al-Mahdi belum lahir, mereka tahu Al-Mahdi adalah penegak lahir, tapi dicari sebelum lahir, dikejar-kejar. Sehingga ibunda beliau, Nargis atau apa ya, itu apa namanya, ketika hamil tidak kelihatan perutnya, dirahasiakan. Jadi sebelum lahir pun sudah dicari. Akhirnya beliau lahir di tempat yang di sebuah sirdab, apa namanya, di tempat yang di persembunyian yang tak diketahui oleh penguasa, lalu digaibkan. Artinya apa? Bahwa nyawa beliau terancam sebelum lahir dan setelah lahir. Dalam kondisi seperti itu, kalau beliau hidup normal seperti ayahnya, kakeknya, dan para nabi sebelumnya, maka dipastikan beliau akan dibunuh. Sementara Allah menghendaki jumlah manusia penegak keadilan dibatasin. Ya. Dibatasin. Ya kalau dalam Quran ada ribuan atau 25 nabi, ditambah 12 imam, terbatas. Maka untuk menyelamatkan ini, maka Allah gaibkan. Mengapa? Karena hadir secara normal pasti akan diganggu. Contoh saja. Orang-orang baik, para pejuang yang jauh kelasnya di bawah imam, apa nasibnya? Dibunuh. Di penjara kan? Itu bukan imam. Apalagi orang sekelas imam pasti akan diincar. Jadi nanti kapan munculnya? Ketika manusia mendambakan atau siap membelanya, maka akan muncul sebagaimana layaknya imam atau nabi sebelum beliau. Jadi pertanyaan adalah, sejauh mana kesiapan kita untuk membela, mengikuti beliau? Ketika siap, pasti akan muncul dengan sendirinya. Itulah kira-kira. Ya. Pertanyaan berikutnya, Sat. Berarti dengan demikian, konsep Mahdi itu hanya ada di akhir zaman. Bagaimana dengan pada masa imam-imam sebelumnya? Ya. Yang punya tugas-tugas dan misi yang juga akan dijalankan oleh Imam Mahdi. Ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya itu tugas-tugas para nabi, para imam, estafet. Ya. Apa namanya, estafet, berurutan. Ya. Berurutan, ya. Misalnya katakanlah Nabi Adam hidup dengan komunitas terbatas, ya kan? Nabi Nuh pun juga demikian. Dan dalam Quran hanya 25 nabi, tapi setiap daerah itu
punya nabi ya. Kita meyakini begini, nabi ada setiap daerah. Mungkin di Bugis mungkin, di tempatnya Pak Sminuddin, atau mungkin di Cina atau di Afrika, itu ada. Tapi mungkin tidak direkam dalam Al-Qur'an, tapi enggak penting. Nah, mereka apa? Bergerak di berbagai tempat tapi mengarah bahwa nanti memberi optimisme kepada manusia bahwa nanti dunia akan tegak kebenaran yang global, akan tegak keadilan yang global, akan hancur, akan tumpas kejahatan dan kezaliman yang global. Itu suara mereka ke arah yang sama. Nah, karena mereka di daerah yang berbeda-beda dan tentu fasilitasnya terbatas, masih katakanlah masih primitif ya. Nanti ketika dunia ini satu kesatuan, sekarang kan dunia ini kecil sekarang ini kan, orang bicara timur diketahui, didengar oleh orang di barat. Orang bicara di utara akan disaksi oleh orang timur. Sekarang dunia ini menyatu. Maka sekarang global nih, globalisme ini. Kalau Mahdi itu muncul pada zaman Nabi Ibrahim, maka hanya di situ aja. Tidak mendunia, karena sarana belum ada. Fasilitas belum ada. Sekarang ini fasilitas makin hari makin apa? Menunjukkan bahwa dunia ini kecil, seorang sekarang bisa memimpin dunia. Contohlah sekarang, Biden, pemimpin dunia. Bisa mengatur dunia sekarang ini kan? Atau orang baik, bisa kayak katakanlah, siapa pemimpin di belahan dunia, katakanlah, contohlah, maaf ya, rahbar. Itu bisa mengatur dunia karena fasilitas ada fasilitas. Pada zaman Nabi Muhammad tidak mungkin begitu. Dunia Mekah sementara di Afrika enggak tahu. Karena enggak ada fasilitas. Nah, Al-Mahdi munculnya ketika fasilitas sudah siap sehingga suara beliau dapat didengarkan oleh seluruh dunia di waktu di saat itu sama. Dia tampil ceramah bisa disaksikan oleh dunia serempak bersamaan. Inilah, jadi mesti ada pemimpin dunia, tentu dengan dukungan fasilitas modern, dan sekarang ini eranya era global. Tidak ada yang sekarang ini apa, sekat-sekat tutorial, itu sudah tidak hilang, sudah hilang. Itulah, saat itulah munculnya Al-Mahdi, sehingga beliau bisa menginstruksikan kepada dunia semuanya, di waktu, di saat yang sama. Mungkin selisih waktu saja, jam, tapi sama bersamaan. Itu rahasia mengapa Allah gaibkan dan muncul di akhir zaman. Tidak pada zaman Nabi Muhammad, tidak pada zaman Imam Ja'far, karena masih terbatas dengan waktu tempat, ya, dan juga fasilitas untuk berdakwah sangat hanya sekedar ceramah saja. Sekarang tidak lagi ceramah di atas mimbar, di atas unta, tapi di YouTube sekarang nih bisa saksikan. Ini sebenarnya karena mengapa Al-Mahdi muncul akhir zaman, karena fasilitasnya itu mendukung seorang pemimpin yang mengatur dunia di waktu, di saat yang sama. Waktu zaman dulu tidak mungkin, karena fasilitas belum mendukung. Ya. Pertanyaan berikutnya, adakah wirid atau zikir agar kita bisa bertemu dengan Imam Mahdi? Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan yang tepat untuk diri kita agar siap dalam penantian itu apa saja? Iya. Oke, yang pertama, adakah amalan ya zikir yang bisa mempertemukan kita dengan Al-Mahdi alaihissalam? Saya tidak tahu persis ya, tapi yang pasti adalah berjumpa dengan beliau mungkinkah? Ya mungkin-mungkin saja. Tapi saya kira untuk dapat berjumpa dengan beliau bukan karena zikir, tapi karena kebersihan hati. Ya, banyak kisah orang-orang soleh, bahkan seorang yang saya pernah hidup sejaman beliau, itu Ayatul Marashi, itu orang soleh. Itu konon ya beberapa kali berjumpa dengan Imam Al-Mahdi. Ya. Jadi saya kira yang bisa apa namanya mempertemukan kita dengan beliau, apa? Pertama kecintaan pada beliau atau ma'rifah tentang beliau, dan yaitu kebersihan hati. Hati yang bersih pasti beliau akan menemui kita. Sesungguhnya Al-Mahdi bukan, mungkin saya boleh luruskan ya, beliau gaib itu bukan berarti dia diam di sebuah gua, bukan. Beliau beredar
ada di tengah kita, beredar. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau haji setiap tahun, tidak ada. Tapi kita gak mengenalnya. Iya. Dalam sebuah keterangan bahwa ketika beliau muncul, maka orang, oh ini orang kok saya pernah ketemu kok. Jadi ketika muncul itu sosoknya atau mukanya gak asing. Orang ini saya ketemu kok. Ajib ya. Berarti ada di tengah kita. Kita gak kenal. Iya. Beliau tahu kita. Mata tarona wa naro. Beliau lihat kita, tapi kita lihat, tapi gak kenal. Itu masalahnya. Ketika muncul, lah orang ini kok gak asing, saya sering lihat kok. Nah, sekarang di zaman global nih, ya gampang. Jadi beliau gaib itu bukan diam di sebuah gua, diam sembunyi. Enggak, ada. Beredar, keliling dunia. Yang sekarang mudah keliling dunia kan sekarang ini. Terlepas dia punya karomat, bisa melipat bumi sekarang, melipat bumi sekarang bisa sekarang ya, dengan kekuatan cahaya mungkin bisa loncat ke sana kemari dalam waktu yang sama. Artinya Al-Mahdi gaib ada, tapi kita tidak melihat, tidak mengenalnya. Nah, kapan mengenalnya? Tergantung pada kebersihan hati kita dan kecintaan kita kepada beliau. Saya kira begitu rahasianya. Hati yang bersih, apa tandanya? Hati bersih seperti cermin, maka dia bisa melihat Allah Ta'ala, dalam tanda kutip ya, melihat sosok Rasul, melihat Al-Imam, Al-Mahdi itu pasti. Pertanyaan berikutnya, ini dua lagi Ustaz. Ya, mohon penjelasan tentang kerajaan. Tadi ada dua tanya, saya lupa ya, apa satu lagi? Zikir, lagi apa pertanyaan yang... Tadi persiapan yang tepat untuk penantian. Oh, ya tadi samalah, artinya membersihkan hati ya. Kita bagaimana ya, sering tawasul dengan beliau, itu diantaranya. Ya, oke. Okay. Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat ini. Mohon penjelasan tentang Raja A terkait dengan kebangkitan Imam Mahdi. Apakah betul ada kebangkitan orang yang telah meninggal dunia sebelum hari kiamat tiba? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Yang kedua, kriteria kita siap dari segi manusianya apa ya? Sebab lama Imam Mahdi akan memimpin dunia ini. Berapa lama Imam Mahdi akan memimpin dunia ini? Oke. Okay. Apakah Imam Mahdi itu wafat sebelum kiamat atau bersama dengan kiamat? Iya. Untuk yang pertama soal Raj'ah ya. Ada saya lihat tuh dari ayatnya Allah berfirman tentang Raj'ah ini bahwa astagfirullahaladzim. Ta'ifat, sebentar saya biar gak salah bacanya, alamatnya ayat berapa, sebentar ya maaf ya. Apa soalnya, ayat itu nanti kami, astagfirullah. Wa ba'athna min kulli apa ya, bahwa nanti akan kami bangkitkan dari setiap kaum sekelompok manusia ya. Ini ayat yang sih saya minta maaf, saya mungkin saya akan kirim ke Pak Safinuddin. Akan kami bangkitkan dari setiap kaum sekelompok manusia ya. Ini ayat menurut ulama Syiah adalah menunjukkan rajah. Karena hakikat dari rajah apa? Bangkitnya sebagian manusia sebelum kiamat itu rajah. Kalau hari mahsyar semua manusia akan dibangkitkan kan? Tapi ini enggak yang mengatakan sebagian dari kaum. Nah, ini ayat kembali kepada satu pemahaman bahwasanya setiap kaum akan dibangkitkan manusia. Siapa? Mereka yang paling tertindas dan paling menindas. Dalam keterangan nanti, misalnya Nabi Musa ada contoh manusia yang tertindas. Siapa lawannya? Fir'aun akan dibangkitkan sebelum kiamat. Ibrahim dengan Namrud. Nabi Muhammad dengan siapa? Al-Husain dengan Yazid. Nah, itu akan dibangkitkan dan Allah membalas orang-orang jahat melalui tangan orang-orang
benar. Kapan sebelum hari kiamat? Apakah bersamaan dengan Al-Mahdi? Saya tidak tahu persis, ya. Mau sebagai riwayat, bersamaan dengan Al-Mahdi alaihi salam. Ketika beliau berkuasa, maka orang yang tertindas akan dibangkitkan. Orang yang paling menindas akan dibangkitkan dan dihukum di dunia sebelum di akhirat nanti. Nah, kemudian, ayatnya saya lupa, saya kirim ke pasien itu ya, ayatnya apa itu. Kemudian, tentang berapa lama ya Al-Mahdi akan hidup. Nah, menurut informasi yang pernah saya baca, adalah 7 tahun. Saya tidak tahu apakah 7 tahun itu adalah 7 tahun atau lama. Karena orang Arab secara umum kalau menyebut banyak itu 7 tahun atau 70 tahun. Itu hanya jumlah lil kasrah untuk banyak. Tapi pastinya apakah 7 tahun persis atau lebih dari itu, wallahu a'lam. Dan terakhir, bahwa karena dunia adalah happy ending, ya, bahwa pada akhirnya yang berkuasa orang baik, begitu berkuasa lalu meninggal, karena Al-Mahdi pasti meninggal, maka disitulah kiamat. Jadi kalau setelah Al-Mahdi meninggal adalah kezaliman, maka enggak happy ending namanya. Jadi beliau menegakkan keadilan, orang benar berkuasa, orang jahat dihukum, lalu beliau meninggal, maka disitulah hancur dunia. Karena ada hadis, laulal hujjah lasakhatil ardu bi ahliha. Kalau bukan karena adanya hujjah, maka bumi akan hancur. Nah sekarang masih ada udara segar, ada matahari, karena ada hujjah. Begitu hujjah meninggal dunia, maka habislah riwayat dunia atau bumi. Jadi setelah beliau meninggal, ya hancur dunia ini. Baik, Ustaz, kita sudah ada di penghujung acara kita. Mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian yang belum sempat dibahas pertanyaannya. Insya Allah masih dapat kita tanyakan pada sesi terakhir nanti. Kita berikan kesempatan pada Habib Hussein Al-Kaf untuk menutup perjumpaan kita pada sesi ketiga ini dengan closing statement, mungkin ringkasan dan simpulan saja. Okay. Jadi hakikat dari Al-Mahdi ada 3 hal ya. Karena Islam agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia mendambakan figur yang ideal, figur yang sempurna. Siapa mereka? Adalah para nabi dan para imam. Pada zaman kita adalah Al-Mahdi alaihissalam. Hakikat inti yang kedua dari Al-Mahdiisme adalah fitrah manusia menginginkan tegaknya keadilan, ya, menangnya kebenaran, dan itu akan terwujud dengan datangnya Imam Al-Mahdi. Dengan demikian, Mahdiisme sesuai dengan apa fitrah manusia. Yang ketiga, bahwa saya manusia itu hidup dengan harapan. Binatang pun punya harapan, ya, mencari nafkah, mencari rezeki. Manusia, bumi ini berputar itu karena harapan. Nah, harapan adalah modal manusia menjalankan kehidupan di dunia. Orang yang gak punya harapan, maka dia mati sebelum mati. Nah, Al-Mahdi adalah harapan setiap manusia, harapan tegaknya kebenaran. Jadi Mahdiisme sejalan dengan fitrah manusia, adanya insan sempurna, adanya harapan, dan ketiga menangnya kebaikan dan kebenaran, dan itu akan diwujudkan dengan sosok Al-Mahdi. Kita maaf-maaf kalau disini ada saudara kita ahli jamaah, orang Indonesia secara khusus, itu jelas konsep Mahdiisme adalah berada pada sosok Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Mudah kita semua orang yang bisa menyaksikan insan yang sempurna, kita mudah orang yang punya harapan, optimisme, tidak akan kecewa, tidak akan pernah kecewa, dan insya Allah kita pun akan menyaksikan kemenangan itu benar-benar, kebenaran akan betul-betul menang dan menumpas segala kejahatan dan keburukan. Itu mungkin dari saya. Terakhir, saya minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan ke Pak Safnuddin, mungkin saya tidak bisa memberikan sebuah harapan yang sesuai dengan harapan, mungkin tidak pemaparannya kurang memuaskan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan bersama para peserta dan penyelenggara. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Habib Hussein Al-Kab. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan dan forum-forum kita berikutnya, beliau tetap berkenan untuk bersama dengan kita dalam kajian yang lain. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Hussein. Dan mari kita mengakhiri forum kita ini. Dumtum fil khair wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.